Apakah Bapak tahu Kabupaten Bengkalis ini adalah kabupaten terkaya nomor 2 di Indonesia? Tahu. Tahu. Tahun yang lalu itu APBD Kabupaten Bengkalis 5,2 triliun, Pak. Kira-kira Bapak udah layak nggak kita memekarkan daerah menjadi Kabupaten Kepulauan Rupat? Sangat layak. Sangat layak, sangat ya. Layak. Ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa tvriofficien.com? Ada. Silakan, Pak. Saya sebagai masyarakat Batu Panjang, Rupat, kali dengan ada kesempatan ini untuk memekarkan Rupat, saya sangat mendukung, sangat membantu segi segala istilahnya pembantu saya, daya dapat saya daripada pemikiran, tenaga, saya akan bantu. Jika seandainya nanti ini Kabupaten Kepulauan Rupat ini sudah disetujui oleh pemerintah, ciri khas seperti apa bupatinya atau kepemerintahannya, Pak? Itulah, kalau dapat kepala daerahnya yang adil, yang Batu Panjang. Orang Rupat asli ya, Pak? Asli. Oke, demikianlah pemirsa liputan langsung bersama tokoh masyarakat Rupat dengan Bapak Ramli. Rozi Irfan, riofishing.com, Pulau Rupat melaporkan.